Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Kunjungan ke Bandung kemarin diisi oleh dua kegiatan. Yang pertama pertemuan dengan Jawa Barat. Itu kami beserta seluruh jajaran dan agama dan sosial dari kereta mata dinas dan juga pemerintah dulu. Ada hal yang menarik. Yang pertama soal tentunya menambah tempat-tempat vaksinasi puskesmas yang ada, seharusnya harus juga lebih dari puskesmas yang ada hari ini, termasuk juga memberdayakan ruang-ruang seperti gor, besar, dan ruang-ruang yang melibatkan juga polri, TNI. Itu poin pertama. Kedua, perlu ada prosedur pelaporan yang lebih mudah. Jadi jangan sampai pengumuman dari pemerintah pusat ternyata di daerah yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi karena terjadi sebuah. Makanya poin pertama dari pemerintah adalah perlunya ada desentralisasi proses vaksinasi. Ini penting. Tidak bisa menyamaratakan seluruh Indonesia, tapi mana daerah-daerah yang lebih penting. Misalnya di Jawa Barat, maka Bogor, juga Bekasi, dan Tangerang menjadi hal prioritas ya. Seperti itu menjadi hal yang penting. Selanjutnya, kita tahu bahwa bencana yang terus menimpa di Jawa Barat ini, salah satunya adalah perlu ada normalisasi sungai. Nah, ini problemnya, kata-katanya. Problemnya adalah ada tumpang tindihnya kewenangan di mana BWS misalnya. Itu di satu sisi dia tidak membetulin, tapi itu juga menyerahkan kepada pemerintah daerah. Dulu akhirnya jalan-jalan terkenal, sungai-sungai yang tidak normalisasi dan sebagainya. Makanya kata kunci tadi adalah soal komunikasi, soal koordinasi. Ini jangan sampai terjadi lagi, masyarakat menjadi korban. Nah, kepada Kementerian Agama, saya pun berharap ada tidak ada lagi daerah-daerah pesantren-pesantrennya tanggap bencana, maka perlu dijadikan semacam masjid nanti tanggap bencana, pesantren tanggap bencana, dan juga penyuluh-penyuluh keagamaan lebih bergerak untuk menguatkan kembali apa yang sebenarnya menjadi bencana. Dalam konsep Islam, kita mengenal hakikat alam, hubungan dengan alam. Kepada Kemensos, saya meminta agar ada data-data di luar data yang ada. Setiap kita menemukan rumah-rumah yang roboh, rumah-rumah yang rusak, dan sebagainya, maka itu langsung saja dilakukan pembenahan. Nah, itu yang kita usulkan, termasuk juga kita meminta agar PKH dan juga sebagainya mengoptimalkan gerakan zakat, termasuk juga wakaf. Sekali lagi, kita masuk ke BPBD, kita akan terus memperjuangkan penguatan lembaga penanganan bencana BPBD ini lewat revisi undang-undang bencana. Dari Bandung kita menemukan banyak persoalan di negeri ini yang kalau persoalan di Jawa Barat sudah kita bisa selesaikan, maka paling tidak 20% persoalan di bisa diselesaikan karena Jawa Barat memiliki penduduk 1/5 dari penduduk Indonesia. Ini hal yang sangat menarik. Kita mulai dari Jawa Barat, termasuk juga meminta agar blueprint penanganan bencana yang disusun oleh Kang Emil dan kawan-kawan dari Jawa Barat akan dijadikan masukan dalam revisi undang-undang dan juga bisa diaplikasi di beberapa daerah yang rawan bencana. Kita pun berharap penambahan anggaran untuk penanganan bencana, kualitas SDM, BPD dan sebagainya itu menjadi kata kunci dari penanganan bencana. Sekali lagi, bencana ini tidak akan pernah bisa memporak-porandakan Indonesia karena Indonesia memang ada di pada dua patahan dan juga rawan bencana. Tapi yang akan menghancurkan Indonesia adalah ketika budaya korupsi dan tidak mau berpikir sekarang tidak kemudian bangsa ini akan menjadikan bangsa ini lebih cepat hancurnya daripada kuat. Kita tetap kuat, bergotong royong bersama dan mari kita bersahabat dengan kelapa. Terima kasih, tetap sehat. Jaga masker, pakai masker, jaga jarak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.